Hello everyone, so I'm back and today I'm gonna drawing with soft pastel. Also, I'm gonna mix a little bit with pastel pencil. For the picture, the reference from Pinterest as usually. This is drink, I think this is mocktail, but I'm not really sure this is mocktail or cocktail. And for the paper from Cancer, not sponsor. And for sketch finish, jadi untuk kertasnya aku pakai kertas yang kalau kalian ingat buku sketch buku dari Cancer khusus untuk pastel itu yang aku pakai. Jadi yang aku pilih warna kertasnya rada-rada coklat muda seperti ini. Pakai soft pastel hari ini juga bakal pakai untuk garis bantunya pastel pensil. Jadi udah finish, udah selesai untuk sketsa awalnya. Tanpa berlama-lama, bagi kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. I hope you enjoy and let's get started.
Thank you.
Okay, finish. Dan ini hasil akhirnya. Di finalnya tadi aku tambahin fiksatif. Cuman aku kadang ngerasa kalau pakai fiksatif ini warnanya jauh lebih kelihatan gelap dan ada kayak warnanya itu terkelupas, cuman gak masalah. Tuh kalian bisa tumpuk lagi warnanya, karena kalau aku gak kasih fiksatif warnanya lambat laun bakal lebih pudar. Jadi tetap amannya pakai fiksatif. Dan emang sengaja pilih objeknya simple, karena sebenarnya ini kali pertama aku gambar objeknya minuman ini dengan pakai soft pastel, karena lebih apa ya, lebih susah sebenarnya kalau objeknya seperti makanan atau food atau cake, karena ini gampang-gampang susah sebenarnya. So yeah, I hope you enjoy with my video today. So time to say thank you for watching yang sudah nonton video aku sampai habis. Bagi kalian yang mau support channel aku biar aku selalu semangat update video barunya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalian bisa beri komen. And jangan lupa di-share ya. So, see ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.